motor. Nih, ngencengin kunci-kunci. Kalau motor lu pakai box, gua pakai box 2. Saddle box 2. Ini penyakitnya saddle box yang ori ini, teman-teman. Bukan baut ini justru yang ngehe nih, ini nih. Ori, tapi buatan ininya ini sering lepas-lepas. Jadi Harley ngehe juga. Itu kencengin baut-bautnya. Nanti gua minta bersihin filter udara. Ini pulang dari Jakarta baru ganti nih. Sekarang bersihinnya dulu. Lalu minta kencengin klem-klem exhaust cover. Covernya knalpot ini suka kendor-kendor, klem metal kendor ini nih baut-bautnya nih. Oh. Lalu nanti minta kencengin lagi baut-baut atau kunciannya si aki baterai. Lalu nanti ini Mas ya. Apa namanya? Bersihin busi ya? Udah lah ya, bismillah ya. Selebihnya mah bismillah. Bismillah aja. Mas Andi, saran lu kalau gue ganti busi perlunya berapa lama sekali? Oh, itu kan ongkir jangan dipakai material ongkir. Ya. 10.000. 10.000 ya. Oke, berarti ntar pulang dari Jakarta gue ganti nih ya. Itu masih bagus ya? Gedor-gedor kenapa? Oh, ada yang diketrek jangan-jangan sama dia. Atau tolong tanyain ya, ada yang diketrek sama dia gitu. Ma, anda tolong. Tolong fotoin ada oli di... apa namanya, di... garasi oli Harley ya, Ma. Ada dua tuh, ada oli engine sama oli gear. Fotoinnya depan belakangnya, Ma, masing-masing, Ma. Ya, semoga masih ada ya. Yang ngerinya kebuang, tapi setelah tahu yang sih enggak. Ini mau ngeliat sae-nya, kekentalannya.
itu masih aman mas ya dipakai ya? Masih aman om, masih bersih. Sip. Kotor. Tuh. Ketahuan harus dibersihin nih biar lebih langsam bawanya nanti. Oke. Pakai apa nih mas? Kita mas. Oke, carb cleaner. Sip. Buat bersihin, ngilangin debu. Yo. Kotoran dan juga roh-roh jahat. Iya. Ya kan Fadil di hadis? Yes, teman-teman, itulah persiapan gue untuk touring ke Jakarta barengan The Motor Connection. Sebuah motorcycle kolektif itu gue yang bikin dengan sahabat-sahabat gue di Lampung. Itu bukan klub motor, gak ada ketua-ketuaan, gak ada pengurus-pengurusan, gak ada vice president-presidenan, gak ada drama-dramaan klub. Jadi kita cuman sekumpulan anak motor dari Lampung, dari berbagai macam merek, tipe, CC, apa aja, motor Honda Beat boleh, Honda Vario boleh, Vespa boleh, RX King boleh, BMW boleh, Harley boleh, Norton boleh, Triumph boleh. Jadi intinya gua enggak peduli motorcycle kolektif yang gua buat yang namanya The Motor Connection ini itu memang untuk ngumpulin semua orang yang hobi motor di Lampung. Biar gak ada kasta-kastaan, gak ada sok yang paling senior-senioran, karena ujung-ujungnya akan perpecahan juga. Jadi kalau lo mau tahu seru-seruannya ya seperti tadi, itu persiapan gue sebelum touring adalah ngecek ban, oli, busi-busi, filter udara. Biasanya kalau sporter, pengalaman gue ini ya yang ringan-ringan dulu deh, kayak cover knalpot alias exhaust cover, saddle box yang sering lepas-lepas, padahal tuh ori ya gue beli. Lalu yang paling penting adalah baut-baut atau kuncian kabelnya, si aki. Lu cek, kadang-kadang aki lu baru tapi gara-gara kurang kuat, kendor, pengapian lu ngisinya nggak bagus, aki lu suka jadi masalah, pengapiannya. Electrical motor lu jadi masalah. Pokoknya biasain, bukan ngajarin nih, gue yakin nonton pasti banyak yang udah sering juga naik motor. Biasain 2-3 minggu sebelum touring, bagusnya sebulan sebelumnya lu udah persiapkan motor lu, bukan cuma lu doang. Semuanya, jangan cuma touring model bismillah. ETR dulu, bagusin motornya, siapin, baru bismillah. Sampai ketemu di event berikutnya. Nanti gue buatin kontennya pas gue ke Jakarta dan teman-teman gue. The Motor Connection, Escape to Jakarta. Cheers, baby. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Dorian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.